Acara tausiah yang digelar di Unma dalam rangka Isra Mi'raj membuat ratusan mahasiswa Unma terhibur dengan kekocakan Ustadz Gaul yang berasal dari Bandung ini. Ruangan auditorium Unma bukan cuma dipadati ratusan mahasiswa, akan tetapi sebagian masyarakat juga ikut menghadiri acara tersebut. Tampil energik dengan gaya khasnya, Ustadz Gaul asal Bandung itu menyampaikan ceramahnya dengan memakai bahasa Sunda sehari-hari yang lucu dan menghibur, namun tetap menyuguhkan pesan-pesan penuh makna. Salah satunya memberikan motivasi kepada mahasiswa termasuk warga masyarakat Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unma Sutarman mengatakan, dengan adanya acara menyambut Isra Mi'raj dan datangnya bulan suci Ramadan, menghadirkan Ustadz Effi Effendi adalah salah satu tujuan untuk menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Majalengka. Jangan sampai tergoda oleh minuman-minuman keras, apalagi telah terjadi banyak korban yang mengakibatkan meninggal dunia akibat minuman-minuman keras tersebut. Ritualnya juga memerlukan perhatian dari kita. Majalengka, Unma dipersembahkan untuk masyarakat Majalengka. Apa artinya strategi ya, Pak? Ya, untuk berbagai hal, termasuk yang masalah syariahnya juga kami sangat memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Himbauan buat semua praktisi kehidupan, termasuk anak muda yang mayoritas di dalamnya, cik atau mikil, maksudnya penting di sini kajian. Dasar lagi praktisi pemakai dulu ya, yang namanya miras, sekarang kutama-utama-uta ya, karena nggak ada untungnya, walaupun mungkin ada sedikit manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Faktanya semakin hari berjatuhan banyak korban dari miras itu sendiri. Komon jadi serangan, frustasi mah lawan ku prestasi mah, bukan itu yang jadi solusi. Jadi hati-hati nafsu, karena jelas di Al-Quran, wala taqrabu khamru. Jangan mendekati khamar, ayo khamar mah bukan khamarnya, memabukannya, bukan memabukannya juga dilarang ku Allah. Sesuatu yang dilarang ku Allah pasti berefek, bermultiplayer efek dan berimpact kepada si pelaku. Walaisa lil insani la masa, siapa yang menanam dia yang menuai. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendri, Tribrata TV, salam Tribrata. Enggak dapat untung apa-apa, ini di dunia, untuk beres di akhirat apalagi yang